بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khuzuni فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما أو كما قال. حديث صحيح رواية البخاري. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu an, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam dukung aku, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam letak aku di atas sebelah pahanya. Wa yuq'idul hasan ala fakhizihi al-ukhra. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil cucu dia yang bernama Hasan bin Ali, letak di atas paha yang satu lagi. Summa yadhummuhuma. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam peluk dua-dua ini. Tuan-tuan, Usamah bin Zaid bin Harithah adalah cucu angkat Nabi. Bapa dia Zaid bin Harithah adalah anak angkat Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil anak Zaid yang bernama Usamah ini buat anak angkat lagi sekali. Sebab kita bila jumpa nama Usamah bin Zaid dalam hadis, selalu dia sebut hibbu Rasulillah. Hibbu Rasulillah maksudnya kekasih buah hati Nabi. Maka Usamah bin Zaid yang pada ketika itu masih kecil, dia cerita, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dukung dia. Nabi dukung, Nabi letak di atas sebelah paha Nabi, kemudian Nabi ambil cucu Nabi yang bernama Hasan, anak Sayyidina Ali, letak di paha yang satu lagi. Summa yadhummuhuma. Kemudian Nabi peluk dua-dua mereka ni. Kemudian Nabi doa, Nabi kata, Allahumma arhamhuma. Ya Allah, kasihanilah dua-dua budak ni. Kasihanilah cucu aku iaitu Hasan bin Ali, dan kasihanilah cucu angkat aku iaitu Usamah bin Zaid. Fa inni arhamuhuma. Nabi kata, kerana aku sayang kedua-dua budak ni. Daripada hadis ini dapat kita faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu manusia yang sangat penyayang.
Nabi satu bapa yang cukup penyayang dan Nabi ini satu Tok Wan yang cukup sayang ke cucu dia. Pernah di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, aku keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu tengah hari. La yukallimuni wa la ukallimuh. Dodo tak cakap. Nabi tak cakap dengan aku, aku tak cakap dengan Nabi. Abu Hurairah kata. Nabi ajak dia keluar. Sambil duduk berjalan tu, Nabi tidak bercakap apa pun dengan Abu Hurairah dan Abu Hurairah pun tak bercakap apa dengan Nabi. Sehinggalah sampai di Suq Bani Qainuqah. Sampai di satu market, di satu pasar kepunyaan Bani Qainuqah. Ini kepunyaan Yahudi. Lepas tu Nabi bergegas balik. Nabi terus pi ke rumah anak dia Fatimah radhiyallahu anha. Bila sampai di depan rumah Fatimah, Nabi kata asamma luka, asamma luka. Nabi kata di sana ada ke luka, di sana ada ke luka. Yakni hasanan, kata hadis tu. Yang dimaksudkan dengan luka yang Nabi sebut itu ialah nama timang-timangan yang Nabi bagi kepada cucu dia, Sayyidina Hasan. Kata Abu Hurairah, fazananna annahu innama tahbisuhu ummuh li'antu ghasilahu wa talbisah. Kata Abu Hurairah, dia kata, aku rasa Sayyidina Hasan ni duduk dengan mak dia dalam rumah. Mak dia Fatimah, anak Nabi. Aku rasa Hasan ni duduk dengan mak dia dalam rumah. Mak dia duduk bagi mandi dia. Mak dia duduk bagi pakai baju ke dia. Falam yalbath anja'a yas'ah. Tak lama lepas tu, tiba-tiba kelihatan Hasan keluar daripada rumah. Berlari-lari pi dekat tuan dia, pi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta tanqa kullu wahidin minhum sahibah. Bila sampai aja Sayyidina Hasan ni kepada tuan dia, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saling berpeluk-peluk tuan dengan cucu ni. Nabi peluk Hasan, Hasan peluk Nabi. Kasih sayang di antara tuan dengan cucu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil Nabi peluk cucu ni, Nabi kata, Allahumma inni uhibbu. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku sayang sungguh ke cucu aku ni. Hadis nak cerita kata Nabi ni dia sangat penyayang. Lebih-lebih lagi kepada keluarga sendiri. Nabi peluk Sayyidina Hasan, Nabi kata, Allahumma inni uhibbu. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhan, aku sayang sungguh ke budak ni. Fa'ahibbah. Nabi kata, maka semua orang sayanglah ke budak ni. Nabi sayang ke cucu dia dan Nabi suruh semua orang, maksudnya kita-kita ni sekali, Nabi suruh sayang ke cucu dia. Wa'ahbib man yuhibbu. Dalam doa itu Nabi kata, ya Allah, dan sayanglah kepada siapa yang sayang kepada keluarga aku. Satu, Nabi sayang ke cucu dia. Yang kedua, Nabi suruh orang sayang ke keluarga dia. Yang ketiga, Nabi minta supaya Allah sayang kepada orang yang sayang keluarga dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Walaupun begitu, hadis yang mai kepada kita tentang sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dia, tapi ada satu hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi
wa anzir ashiratakal aqrabin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyara Quraisy, ishtaru anfusakum minallah, la ughni ankum minallahi syai'ah. Ya bani Abdul Muttalib, la ughni ankum minallahi syai'ah. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'ah. Ya Safiyyatu ammat Rasulillah, la ughni anki minallahi syai'ah. Ya Fatimatu bint Rasulillah, salini bima syi'ti, la ughni anki minallahi syai'ah. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila turun ayat 214 surah Asy-Syu'ara, Allah berfirman, wa anzir ashirataka al-aqrabin. Turun ayat tu, Tuhan kata dekat Nabi, wahai Muhammad, pi bagi peringatan kepada adik-beradik dekat dulu. Bila turun ayat ni, Allah suruh Nabi SAW sebelum pi berdakwah ke orang lain, Allah suruh Nabi tengok ni hadut dah keliling ni dulu. So tengok bini dulu. Lagi bini jadi manusia beriman kepada Allah. Allah suruh tengok adik-beradik dekat, suruh tengok anak, suruh tengok mak bapa, suruh tengok abang adik, suruh tengok ni hadut ada di lengkungan terdekat dulu. Bila turun ayat tu, Nabi SAW panggil adik-beradik mai berhimpun. Nabi kata, ya ma'asyara Quraisy. Nabi kata, wahai keturunan Quraisy, itu keturunan Nabi. Ishtaru anfusakum minallah. Nabi kata, beli diri hampa daripada Allah. Maksudnya, hampa buatlah apa pun supaya syurga Allah tu dapat ke hampa. La ughni ankum minallahi syai'ah. Nabi kata, aku nak habak ke hampa. Aku tak boleh lindungi hampa daripada api neraka Allah. Nabi panggil semua adik-beradik semua ada dalam keluarga Quraisy. Nabi panggil semua mai berhimpun. Nabi habang elok-elok ke depan. Hampa jangan duk berasa sedap, hampa jangan duk berasa selesa, hampa jangan duk berasa kata Muhammad adik-beradik kita, kok mana pun akhirat esok kita tak apa dah. Jangan ingat lagu tu. Jangan duk rasa selesa dengan Nabi Muhammad duk ada dalam keluarga. Jangan lagu tu. Nabi kata, aku nak peringat dekat hampa, la ughni ankum minallahi syai'ah. Aku tak boleh tolong hampa daripada api neraka Allah. Ya bani Abdul Muttalib, wahai keturunan Abdul Muttalib, la ughni ankum minallahi syai'ah. Nabi kata, aku tak boleh tolong hampa. Kalau sekiranya hampa tak ikut agama, hampa masuk neraka, aku tak boleh buat apa. Nabi kata, ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai pakcik Al-Abbas, pak penakan Nabi, adik-beradik dengan Abdullah, bapak Nabi. Nabi kata, ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai pakcik, la ughni anka minallahi syai'ah. Saya tak boleh tolong pakcik di hari akhirat esok kalau pakcik masuk neraka. Ya Safiyyatu ammat Rasulillah, Nabi kata, wahai makcik Safiyyah, juga mak penakan Nabi. Ya Safiyyatu ammat Rasulillah, wahai makcik Safiyyah, la ughni anki minallahi syai'ah. Saya tak boleh tolong makcik di hari akhirat esok kalau makcik kena masuk neraka. Ya Fatimatu bint Rasulillah, Nabi kata, wahai Fatimah,
binti Rasulillah, anak aku. Salini bima syi'ti. Nabi kata, minta lah, nak minta apa ke aku. Aku ayah hang, hang nak minta apa dekat aku? Nak minta duit, aku boleh bagi. Nak minta kasih sayang, aku boleh bagi. Mintalah apa nak minta dekat aku. La ughni anki minallahi syai'ah. Tapi akhirat esok, kalau hang masuk neraka, aku tak boleh buat apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis yang kita baca itu, dapatlah kita faham bahawa hidayah hak Allah. Hidayah ni hak Allah. Kita tak boleh buat apa. Kita hanya boleh didik keluarga kita. Kita boleh didik bini kita. Kita boleh didik anak kita. Kita boleh tumpah kasih sayang ke mereka. Tapi kalau sekiranya mereka memilih untuk tidak mau hidayah Allah, kita tak boleh buat apa. Seperti mana sebahagian daripada Nabi-Nabi tidak boleh buat apa apabila keluarga sendiri menolak ajakan mereka. Kita baca ayat 10 sampai 12 surah At-Tahrim di Parit Buntang kemarin. Allah Subhanahu wa taala sebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi shay'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin wa daraballahu mathalan lilladhina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini min al-qawmi zalimin. Sadaqallahul azim. Dalam ayat tu Tuhan kata bahawa Allah telah buat satu perumpamaan tentang orang yang kafir sedangkan suami beriman. Ni. Surah At-Tahrim ayat 10 sampai 11. Allah Subhanahu wa taala buat perumpamaan tentang orang perempuan yang kafir sedangkan laki beriman sangat kepada Allah. Siapa dia depa ni? Tuhan kata imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Bini Nabi Nuh dengan bini Nabi Lut. Nuh itu nabi. Lut itu nabi. Tapi bini Nabi Nuh dengan bini Nabi Lut bukan sahaja tidak ikut seruan suami mereka yang merupakan Nabi, lawan pula lagi. Isteri Nabi Allah Nuh alaihi salam masuk dalam geng yang kata Nabi Nuh gila. Yang jadi Nabi itu laki dia. Yang beriman itu laki dia. Dia tidak ikut ajakkan laki dia, tak apa lagi. Dia pergi masuk geng yang lawan laki dia dan dia kata laki dia gila. Demikian hal dengan isteri Nabi Lut. Tidak ikut seruan Nabi Lut, tak apa lagi. Dia pergi masuk dalam kumpulan orang yang menganjurkan supaya pengikut dan umat Nabi Lut ini supaya melakukan liwat. Allah Subhanahu wa taala kata, kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain. Min ibadina salihain. Allah Subhanahu wa taala kata ni, dua-dua perempuan ni, isteri Nuh dengan isteri Lut ini, dua-dua ni aku takdirkan mereka menjadi isteri kepada dua hamba aku yang saleh. Terpilih untuk jadi isteri Nabi ini anugerah.
daripada ramai orang terpilih untuk jadi isteri Nabi. Satu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba anugerah yang Allah bagi itu disia-siakan dengan menolak risalah dakwah yang dibawa oleh suami sendiri. Demikian hal Allah Subhanahu wa taala kata, ada manusia yang aku bagi dekat dia peluang untuk beriman duk depan mata, dia tolak. Macam kita hari inilah. Pi beli rumah, tepi dengan pondok, tepi dengan sekolah agama, tepi dengan masjid. Tak pi mengaji. Duk ceramah apa-apa duk dengar, tak pi. Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk pi beli rumah dekat dengan tempat orang duk habang agama. Tapi kita memilih untuk tak mau kepada agama itu. Demikian hal berlaku kepada isteri Nabi Nuh dengan isteri Nabi Lut. Allah dah atur cantik dah pi jadi isteri Nabi. Tak ikut seruan suami sendiri. Bahkan mereka lawan suami mereka sehingga mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu, ayat ni nak bagi tahu apa? Suami Nabi tidak membawa manfaat kepada isteri. Wa daraballahu mathalan lilladheena amanu. Demikian juga Allah bawa perumpamaan yang sebaliknya. Hak tadi suami Nabi, isteri jahat. Sebaliknya, suami jahat, isteri beriman. Tuhan kata ada juga yang macam ni. Siapa dia? Imra'ata Fir'aun. Isteri Fir'aun yang bernama Asiyah. Dia isteri Fir'aun, satu raja besar, kaya raya, pengaruhnya cukup hebat. Ditakuti oleh segenap manusia yang dia ada, dia isteri kepada orang itu. Tiba-tiba dia memilih untuk mengikut seruan Nabi Allah Musa alaihi salam. Sehingga kan dalam tafsir cerita kata Allah Subhanahu wa taala beritahu kata apa? Dia kemudiannya dihukum oleh suami dia sendiri, oleh Firaun. Dipaku tangan dan kaki, paku tangan dan kaki, dijemuk di tengah panah, diletak batu besar di atas dada macam mana Bilal kena dera. Sehingga kan dalam Quran kata apa? Idza qalat rabbi bani li indaka baitan fil jannah. Dalam keadaan dia kena dera, paku tangan, paku kaki, dia berdoa kepada Allah. Asiyah isteri Firaun ini berdoa kepada Allah, rabbi bani li, ya Allah ya Tuhanku, benakan kepada aku indaka baitan fil jannah, di sisi engkau satu rumah dalam syurga. Dia tahu risiko akibat yang akan menimpa dia kalau sekiranya dia memilih untuk lawan laki dia. Laki dia Firaun, bukan setakat raja zalim. Dia kata, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan hampa yang maha tinggi. Itu tahap derhaka Firaun. Ana uhyi wa umit. Macam mana Namrud, macam tu juga Firaun kata, ana uhyi wa umit. Aku boleh bagi hidup orang kalau aku mau, dan aku boleh bunuh orang. Aku boleh bagi mati orang kalau aku mau. Kalau boleh bagi hidup, boleh bagi mati, apa lagi kalau tidak Tuhan, dia kata. Bila isteri dia Asiyah challenge dia, dia kata, Asiyah, hang jangan ingat hang bini aku, hang ada keistimewaan. Dia hukum Asiyah. Dia paku tangan dengan kaki, dia jemuk tengah panah. Yang kata Asiyah ni, yang Allah sebut, وَضَرَبَ mathalan lilladzina amanu. Cerita perumpamaan orang yang beriman, walaupun mendapat laki yang macam tu zalim dan jahat. Dia beriman kepada Allah. Dia memilih untuk ikut Musa, sedangkan Musa itu daripada kalangan mustadha'afin, daripada kalangan orang yang kena tindas. Dia tahu dah, aku pilih untuk ikut Musa bermakna aku kena bersedia untuk terima akibat dia. Tapi dia pilih juga pasal apa? Pasal iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada kena dera, dia minta kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, ibni li indaka baitan fil jannah, tolong bina kepada aku satu rumah dalam syurga esok.
wa najjini min fir'aun wa amali, minta jauh aku daripada Fir'aun dan perbuatan Fir'aun yang zalim ini. Wa najjini minal qawmiz zalimin, dan jauhkan aku daripada kaum yang zalim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan mukadimah ni dia nak abang satu aja. Carilah hidayah Allah. Kalau sudah dapat, gembur hidayah itu supaya sentiasa subur. Gembur hidayah ni macam mana? Gembur dia dengan ibadat yang disuruh Allah Subhanahu wa taala. Cari, cari apa satu kebaikan kita boleh buat, cari dan buat. Mudah-mudahan iman dan petunjuk yang Allah bagi dekat kita subur dan terus subur. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21 muka surat 11. Muka surat 11, masalah dia kata Adi bin Hatim. Adi bin Hatim, dia adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya adalah cerita tentang awal Islamnya. Ini nak cerita dekat kita tentang satu sahabat Nabi yang bernama Adi bin Hatim. Dia sahabat Nabi dan juga rawi. Salah seorang daripada rawi yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam lewat, tuan-tuan. Adi bin Hatim ni hak kita nak baca ni, dia masuk Islam lewat. Dia masuk Islam tahun 9 Hijrah. Nabi wafat tahun berapa? 10. Maknanya setahun sebelum Nabi wafat, dia baru masuk Islam. Dia daripada suku At-Ta'i. Nama satu suku, satu bangsa daripada kalangan Arab ni, ada satu puak nama dia At-Ta'i. Duduk di satu perkampungan dipanggil Taib. Dia ni ketua kepada suku At-Ta'i ni, bapa dia. Dia Adi bin Hatim At-Ta'i. Ketua kepada suku At-Ta'i ni bapa dia, Hatim. Tapi bila pak dia tua, dia take over tempat bapa dia. Dia menjadi kepala suku, menjadi ketua suku kepada At-Ta'i. Cerita dia, dia dengar cerita tentang Nabi Muhammad ni sejak Nabi Muhammad di Mekah lagi. Dia dah dengar cerita tentang kemunculan satu orang hebat di Mekah, nama Muhammad bin Abdullah. Dia dengar lama dah. Tengok tak pernah, jumpa tak pernah, ambil tahu pun tak mau. Tapi dia mengikuti perkembangan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Dan dia melihat bagaimana Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berkembang. Islam yang Nabi bawa ni duk expand, duk berkembang. Bukan sahaja Islam berkembang di kalangan orang susah, orang miskin, tetapi Islam kemudiannya berkembang di kalangan ketua-ketua suku yang duk ada. One by one, satu 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 suku Arab duk masuk Islam, duk ikut Nabi. Maka perkembangan Islam itu menyebabkan Adi bin Hatim At-Ta'i ni, dia rasa tak selesa. Dia tak suka dengan perkembangan yang duk jadi itu. Dia tak suka. Dia takut satu hari geng dia, suku At-Ta'i ni, masuk Islam. Dia takut yang tu. Dia takut dia kehilangan pengaruh. Dia takut dia hilang kuasa. Dia takut macam-macam. Yang pentingnya, dia tak mau Islam mai kepada suku dia. Ini cerita Adi bin Hatim At-Ta'i. Pasal apa, tuan-tuan? Bila kita baca cerita Adi bin Hatim At-Ta'i ni, cerita dia apa? Suku dia ada-ada ni, bawah jagaan dia ni, 1/4 daripada harta mereka, mereka bagi kat dia. Kalau buat menjaga, untung apa pun, kuota 1/4 bagi dekat Adi. Jadi satu suku dia ada berapa ribu orang, seorang bagi satu suku daripada harta, dia kaya.
Bila dia kaya, dia takut hilang kuasa. Kalau dia hilang kedudukan dia sebagai ketua suku kepada Atta'i ni, duit ni tak main dah kat dia. Ini menakutkan dia. Maka akhirnya Adi bin Hatim Atta'i, dia walaupun tak pernah jumpa Nabi, tak pernah tahu Islam ni macam mana, tapi dia tak suka dekat Nabi, dia tak suka dekat Islam. Dia membenci Islam ni hampir 20 tahun. Nabi di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Nabi mai ke Madinah berapa tahun? 10 tahun. Total Nabi dok ada berdakwah berapa tahun? 23 tahun. Daripada 23 tahun Nabi berdakwah tu hampir 20 tahun. Adi bin Hatim At-Ta'i tak suka kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Dan dia pernah bangkit bercakap di hadapan orang-orang dia. Dia kata, aku rasa tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang benci Muhammad dan agama yang Muhammad bawa lebih daripada aku benci. Dia kata. Dia clear benda ni dengan orang-orang dia. Dia kata, kuna abang ke hampa, jangan ada di kalangan geng kita yang pergi ikut Muhammad. Pasal apa? Pasal aku benci dia. Dan aku percaya atas muka bumi ni tak ada manusia yang benci Muhammad dan benci agama yang dibawa oleh Muhammad lebih pada aku. Dia kata. Ini Adi bin Hatim At-Ta'i cerita sebelum masuk Islam. Macam tu. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa, mengaturkan satu benda. Satu hari tentera Islam pergi kepung kawasan dia. Orang dia main habang dekat dia. Dia berkata, bos, benda yang bos paling takut nampak nak jadi. Dia kata, apa? Dia berkata, nampak bendera-bendera Muhammad dia ada keliling kawasan kita. Bila Adi bin Hatim At-Ta'i dengar macam tu, dia kemas apa semua yang patut-patut, harta merdak dia, dia buah hati belakang dia, dia belah. Dia belah. Dia tinggal rakyat dia, dia tinggal segala-galanya, dia belah. Rupa-rupanya, tertinggal bersama dengan rakyat dia tu, adik perempuan dia. Dia dah pergi dah sampai satu tempat, cek balik orang hak mana yang ikut dia, tengok adik mana, adik mana, adik tak ada. Dia berkata duduk ada sana. Dia hantar orang patah balik nak cek, adik dia sudah ditawan oleh tentera Islam. So dia kata nasib dia, dia pun turis perjalanan dia, dia pergi ke Syam. Adik dia yang kena tawan dengan tentera Islam ini, bila jumpa Nabi Muhammad, duk bercakap, duk minta tolong dekat Nabi Muhammad, minta dilepaskan dia untuk dia balik kepada keluarga dia. Sekali minta, dua kali minta, tiga kali minta. Nabi ni satu orang manusia yang lembut hati. Hak duk minta ni pula satu perempuan. Dia tengok pula dia ni lain daripada orang lain. Muka nampak jernih, nampak cerah, nampak orang yang berkedudukan. Nabi tanya dia. Tiga kali dia minta, Nabi tanya dia. Kalau aku lepas hang, Nabi kata, siapa yang akan jadi garanta? Siapa yang akan menjadi penjamin hang? Dia kata, abang aku, Adi bin Hatim At-Ta'i. Nabi bila dengar nama Adi bin Hatim At-Ta'i, satu orang yang Nabi pernah sebut sebelum itu. Nabi pernah sebut di depan sahabat-sahabat ni. Pasal Adi bin Hatim At-Ta'i, dia ni somebody. Dia satu orang yang berpengaruh dalam suku dia. Memang nama dia duk mai di telinga Nabi selalu. Nabi sebut di depan orang. Nabi kata, aku minta kepada Allah. Satu hari, Adi bin Hatim At-Ta'i masuk Islam depan aku. Bila budak perempuan ni sebut, dia kata, garanter aku yang akan menjadi penjamin aku kalau hang lepas aku ialah abang aku, Adi bin Hatim At-Ta'i. Nabi dengar nama tu, Nabi tengok, oh, hang Adi bin Hatim. Nabi kata, okey, aku uruskan segalanya. Nabi hantar orang dia pergi cari. Adi bin Hatim hantar orang dia mai. Ambil adik dia elok-elok. Nabi perintahkan supaya diberi cukup bekalan untuk mereka nak bertolak dalam perjalanan jauh. Nabi bagi duit pula untuk keperluan. Pih, Nabi kata. Bila adik perempuan Adi bin Hatim At-Ta'i sampai dekat abang dia, dia marah abang dia dulu. Dia kata, abang tak guna. Ingat ku abang ni lagu mana. Abang gamak.
pelepah diri, tinggal kami di sini dan sebagainya. Dia kata, aku tak mau dengar yang tu semua. Aku nak dengar cerita pasal Muhammad. Hang cerita mereka aku. Dalam tempoh hang ditahan oleh Muhammad, Muhammad yang hang tengok ni macam mana? Jawab adik perempuan dia ni, saya tak mau cerita panjang. Saya nak abang pi tengok dia sendiri. Dia kata. Ni, adik ni orang cerdik. Kalau dalam cerita riwayat ni, cerita kata adik Adi bin Hatim At-Ta'i ni memang orang pintar, cerdik. Dia tak pi merepek jauh-jauh, dia terus clear cut dengan abang dia. Dia kata, abang, saya tak mau cerita Muhammad ni lagu-lagu mana, abang pi tengok sendiri. Dia bila dengar adik dia cakap lagu tu, dia siap apa yang patut dan dia bertolak pi. Dia bertolak pi, berlakulah hadis yang kita nak baca ni. Ha, tu dia, dia punya background cerita hadis ni. Background dia macam tu. Bila dia bertolak daripada Syam Numai kerana nak mai tengok yang kata Muhammad ni. 20 tahun dekat aku duduk dengar nama dia. Takutnya aku dekat dia ni bukan sebarang takut. Bencinya aku dekat dia ni sampai aku rasa tidak ada manusia yang, manusia lain yang lebih benci Muhammad lebih pada aku. Tiba-tiba hari ni adik perempuan aku bagi pendek punya statement. Adik perempuan aku kata, abang, saya tak mau cakap banyak. Abang pi sendiri, abang tengok Muhammad ni. Okey, dia kata, aku ambil cabaran ni. Dia pi. Inilah hadis yang kita nak baca ni. Apa berlaku ketika dia sampai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok dia kata, dan diceritakan hal Adi bin Hatim At-Ta'i pada awal Islamnya. Adalah Adi bin Hatim itu, iaitu dia satu pengulu bagi satu kabilah Arab yang bernama Tayyib. Dialah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 66 hadis. Oh tuan-tuan, jangan duk kata 66 je. Oh, jangan. Depa ni sahabat yang meriwayatkan hadis ni istimewa tuan-tuan. Istimewa. Dengar oi 66 ya, ingat kot 6000. Hebat tuan-tuan, walaupun boleh meriwayat satu hadis daripada Nabi sudah hebat. Kita tidak bercakap tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah riwayat 5374 hadis. Abu Hurairah. Sebab kita bila dengar orang cakap agama, dengar khutbah jemaah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Pasal apa? Pasal Abu Hurairah meriwayatkan hadis paling banyak di kalangan semua sahabat. 5374 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ni waktu Nabi wafat, umur dia 32 tahun. Nabi wafat, hari Nabi wafat tu umur Abu Hurairah 32 tahun. Yang kedua, di tangga kedua banyak meriwayatkan hadis ni ialah Ibnu Umar. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dia meriwayatkan 2630 hadis. Ibnu Umar. Terus kita banyak jumpa Ani bin Umar. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dia ranking nombor 2. 2630 hadis. Ranking ketiga Anas bin Malik. Kita selalu dengar Anas bin Malik. Dia ranking nombor 3, 2286 hadis. Ranking nombor 4 Aisyah radhiyallahu anha. Pun banyak kita dengar an Aisyata radhiyallahu anha, an Aisyata ummul mukminin, ummul mukminin radhiyallahu anha. Aisyah meriwayatkan 2210 hadis. Aisyah, Nabi wafat dia umur baru 18. Waktu Nabi wafat umur Aisyah baru 18. Ranking nombor 5 Abdullah bin Abbas ataupun Ibni Abbas. Dia sebut Ani bin Abbas. Abdullah bin Abbas ranking nombor 5, meriwayatkan 1660 hadis. Dan seterusnya dia ada lagi Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Mas'ud. Ini semua nama besar-besar. Abdullah bin Amru bin Al-As. Ini sahabat-sahabat besar yang meriwayatkan hadis. Adi bin Hatim At-Ta'i tak masuk dalam ranking ni. Pasal apa? 66.
tapi dia jauh lebih baik, lebih istimewa kedudukan daripada kita semua. Maka Adi bin Hatim At-Ta'i meriwayatkan 66 hadis dan dia adalah satu orang pengulu Arab yang tetap Islamnya pada waktu wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika orang semuanya jadi murtad. Ha, tu dia. Walaupun masuk Islam lewat setahun sebelum Nabi wafat baru masuk Islam. Tiba-tiba selepas wafat Nabi, apabila Abu Bakar ambil alih jawatan pemimpin negeri, sebahagian besar orang yang dah Islam tahu yang zakat. Pasal apa? Pasal dia kata kami bayar kepada Muhammad. Muhammad sudah mati, tuan-tuan. Tang ni kita ambil pengajaran. Apa dia pengajaran dia? Bila mai bab duit ni macam ni lah jadi. Duk mai mengaji apa semua tak kira apa semua dah. Bila mai tang nak buat keluar zakat ni duk tanya banyak. Ustaz, macam saya tu tanya nak bagi korang lah. Nak bagi kalau kata nak kena 3,000 tengok boleh dalam 300 cantik. Bila mai tang duit ni tuan-tuan, dia boleh jadi macam-macam. Sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, sebahagian besarnya masuk Islam di depan Nabi mengikuti siri tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi wafat, ada sebahagian murtad. Pasal apa murtad? Pasal menolak kewajipan perkara yang termaktub dalam Quran, murtad. Tolak tak bayar zakat, tolak tentang kefarduan puasa, tolak tentang kefarduan ibadat haji, tolak benda yang sudah difinalize wajibnya dalam Quran, murtad. Tolak tentang kewajipan tutup aurat, murtad. Walaupun proses nak mengesahkan murtad dia tu ada step dia. Panggil dia dulu, tanya ni, hang duk kata orang perempuan tak wajib tutup rambut ni, hang bercakap ni, hang tak faham ke? Hang faham saja degil nak bercakap lagu tu. Ada, proses tu ada. Dan dia kata, saya duk dengar ramai ustaz-ustaz duk abang kata wajib. Tapi saya melancung satu dunia. Saya dah pi negeri Arab, Saudi saya dah pi. Saya dah pi sampai ke Riyadh. Saya dah pi sampai ke mana. Berlambak, dia kata, orang perempuan Islam di sana tak pakai tudung. Dia kata, you pernah pi? Dia tanya kita balik, you pernah pi? Kita kata, nak pi lah, tapi tak pi lagi. Ya. Okay. Dia kata, I dah pi. I witness benda ni. Dia kata, I pi Jordan. Dia kata, berapa ramai orang perempuan Islam di Jordan, tak pakai tutup aurat pun, tak pakai macam yang orang Islam di sini, orang perempuan Islam di sini pakai. Mereka lagi lah pula, mereka baca Quran macam kita baca surah abang. Dia kata, dia duduk cakap macam tu. Kita kata dia, astagfirullahaladzim, jangan cakap macam tu. Benda ni benda hukum. Hukum apa? Dia kata, you lagi faham hukum kah daripada perempuan Arab tu? Eh, dia duduk main lagu tu. Tuan-tuan bisa jumpa orang macam ni. Oh, jangan. Dia agresif. Eh, please lah. You tell me. Dia kata, you lebih faham Quran kah daripada orang Arab? Yalah, saya taklah kata lagu tu. Then, shut up. Dia kata, kalau you pun tak boleh nak faham Quran hadir, you pun tak apa nak faham, you shut up. Dia kata, tolong. I dah pi merata dunia. I dah tengok dah berapa ramai pemimpin-pemimpin besar Islam yang duk keluar dalam TV, dalam OIC, duk bercakap berdegak-degak. Bini tak pakai tudung, pakai skirt pula lagi. Dia kata, what's wrong with you? Kita ni, dia kata, what's wrong with you? Kita boleh-boleh, pening, tak apa. Kita pula. Orang tak betul ni tuan-tuan, dia berani. Pasal apa? Pasal dia rempuh masuk. Dia tak ada peraturan hukum, hakam, apa Quran, hadis, apa semua. Dia tak ada. Dia masuk pergi, dia nak rembuk orang. Dia tak ada kayu, dia bagi dengan tangan. Dia tak ada, dia bubuh dengan lutut. Dia macam ni. Kita yang belajar sampai tali pinggang merah, boleh lari. Kita ni dan lah mandi limau, apa limau, sintuk limau dengan apa mandi minyak duk jelum tangan apa semua cantik, tapi mai dengan kaki pukul hak tak belajar silat apa ni, dia mai nak tabuh ya. Dia turun mai, dia kata mai. Kita tak tali pinggang simpan, kita belah bang. Macam ni punya orang Islam duk ada lah masyarakat hari ni. Duk ada banyak.
Dia berhujah dengan kita. Kita tahu dia tak betul. Tapi cara dia berhujah tu, kita lari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita ni ada step dulu. Kita letak dia sahdu. Kata ni, benda ni ada dalam hadis. Hadis apa? Dia kata hadis tu bahasa apa? Kata. Kita kata bahasa Arab. Dan yang aku doa bakang tadi, perempuan Arab lah ni. Yang tak pakai tudung ni. Dia pusing balik kau tu. Okey. Saya tak kasih. Tak belakang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita yang berlaku. Adi bin Hatim At-Ta'i setahun sebelum Nabi wafat baru masuk Islam. Tapi apabila Abu Bakar As-Siddiq nak sambung kerja Nabi, nak kutip zakat, sebahagian orang tak mau bayang. Atas alasan apa? Kami bayang kepada Muhammad. Muhammad dah mati, tak ada lagi kewajipan zakat. Adi bin Hatim yang baru masuk Islam ni, dia stick di atas fahaman dia. Dia firm. Walaupun aku baru setahun masuk Islam, tapi aku rasa hampa yang faham kata zakat tak wajib bila Nabi mati ni, hampa tak betul. Aku tetap akan bayar. Itu hebatnya Adi bin Hatim At-Ta'i. Macam hadut jadi hari ni lah. Ni daripada beranak mai orang bang di telinga apa semua, buat cukur rambut, timbang rambut apa macam-macam ni. Dibandingkan dengan ilmu dan kefahaman dengan sahabat yang baru masuk Islam 2 tahun, dia ni lebih lagi dari segi kefahaman dan komitmen dia dengan Islam. Malu kita. Kita tengok berapa ramai tokoh depan mata kita hari ini. Kalau di Pulau Pinang ni, saudara Kamarudin Abdullah, tuan-tuan pernah dengar dia. Dulu duk kerja dengan Malaysia Airlines System. Hari ini dah boleh stand dan boleh bercakap Islam, dan penyampaian dia very clear tentang Islam. Tasawur dia terhadap Islam itu very clear berbanding dengan sebahagian orang yang dah Islam lama. Tonton tengok apa nama Husin Yi, Ustaz Al-Fadhil Ustaz Husin Yi, macam mana hebat fahaman Islam dia. Sampai pergi mengaji di Madinah, sampai balik mai, sampai boleh bercakap ayat Quran hadis boleh keluar macam tu sahaja. Kita ni daripada beranak mai Islam, sampai lah duk pening, duk tak tahuanan nampaklah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Adi bin Hatim At-Ta'i, dia tetap dengan pendirian dia. Di ketika orang semua tak mau bayar zakat, dia tetap. Tetapi dia, yakni Adi bin Hatim At-Ta'i, serta kaumnya tetap di dalam Islam. Baru masuk Islam setahun, dia tetap di dalam Islam. Dan dia adalah orang yang mula-mula mengutus dan mengirim zakat pada ketika semua orang Arab enggan untuk berzakat. Di sana kata tak mau bayar, berjangkit mai sini, kalau dia ni tak bayar, kami pun tak mau bayar. Dia ni pun kata, depa bayar, depa tak bayar, tak apa, aku pun tak mau bayar. Benda ni, penyakit ni, dia kena stop. Tonton duduk di satu kawasan taman perumahan yang ada kutip ayuran. Bila ada satu rumah, dua rumah tak mau bayar, kita tak ambil tindakan, dia akan jadi 3 rumah, dia akan jadi 5 rumah, dia akan jadi 10 rumah. Pasal apa? Geng yang bayar kata, kami bayar. Dia tak bayar tapi boleh dapat keistimewaan sama macam kami bayar. Buat apa kami bayar? Mati kita. Maka orang yang enggan, yang engkar, mesti dikenakan tindakan. Bila dia kena, baru kita boleh menegakkan peraturan. Benda ni berlaku kepada para sahabat yang hidup selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adi bin Hatim At-Ta'i, bila orang pakat tak mau bayar zakat, dia bangkit. Dia kata, aku tetap akan bayar benda ni kerana aku bayar bukan kerana Muhammad. Dia kata, aku bayar kerana ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fahaman dia terhadap Islam jelas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan ada hadir ia di dalam segala peperangan bersama dengan Ali karamallahu wajhah. Bahkan dia, walaupun masuk Islam lambat, perang duduk depan sekali. Ini Adi bin Hatim At-Ta'i. Dan masyhur Adi ini dengan satu orang yang generous, suka menderma. Dia ni selepas dia masuk Islam ni, dia jadi satu orang yang sangat generous. Sifat generosity dia ni, dia spend duit untuk tujuan kebaikan, dia bagi. Dia orang yang macam tu. Dan meninggal dunia padahal umurnya 120 tahun. Dia di antara sahabat Nabi yang panjang umur. Dia hidup sampai umur 120 tahun. Dia melihat banyak benda di depan mata dia.
maka akan datang ini hadis pada perihal mula-mula ia masuk Islam. Ini nak cerita hadis masa dia mula masuk Islam. Ada riwayat kata dia meninggal pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Ada pendapat yang kata macam tu. Maknanya dia ni panjang umur. Dan sepanjang umur dia, dia dengan Islam. Tidak berubah walau sejengkal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Iaitu hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi dengan kata dia an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qal ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil masjid. Diriwayatkan daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, kata dia, telah datang aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal Nabi duduk di dalam masjid dengan sahabat-sahabatnya. Ni cerita hari yang sambung cerita tadi. Lepas dah adik dia dibebaskan, adik dia balik, adik dia kata kat dia, abang saya tak mau cerita panjang pasal Muhammad, abang pi tengok sendiri. Abang kenai Muhammad dia dulu, abang duk marah kat dia macam-macam, abang pi tengok sendiri. Ini dia sampai di Madinah. Bila dia sampai di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masjid. Nabi macam biasa duk dengan sahabat-sahabat. Sambung hadis tu dia kata faqala alqaum haza Ali ibn Hatim waji'tu bighairi aman wala kitab. Bila sampai saja Adi bin Hatim ini, maka berkata kaum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inilah dia Adi bin Hatim. Nabi pun tak pernah tengok dia. Dia pun tak pernah tengok Nabi. Nabi duduk dengar saja nama dia. Dia pun duduk dengar saja nama Nabi. Hari ini berjumpa empat mata. Dan dia main ni tanpa bagi tahu kata dia nak main. Dia mai ni tanpa minta kebenaran untuk nak mai. Ni nak mai dalam lubuk, dalam markas orang Islam. Dia mai. Dia ni berani pun berani. Tadi lari tapi berani. Tadi cerita dia lari. Ni cerita dia berani. Pasal apa? Kebenaran sudah duk nampak. Hidayah Allah duk menggamit dia. Dia mai. Dia masuk di masjid. Nabi tengah duduk mengajar sahabat ni, dia masuk. Bila dia masuk, biji mata hak duduk ada ni, sebahagian kena dia. Bila mereka tengok, weh, Adi mai. Mereka bangkit, mereka kata dekat Nabi ni, sahabat-sahabat Nabi bangkit ni, mereka kata, Haza Adi bin Hatim. Mereka kata, ya Rasulullah, inilah dia Adi bin Hatim yang kita duduk sebut-sebut nama dia ni. Oh, kata Nabi pun tengok dia. Ini Adi bin Hatim. Dia mai ni, dia masuk-masuk mai. Dia pula kata dekat Nabi, ya Rasulullah, aku ni Adi bin Hatim. Bila orang perkenal dia, dia pun habang. Ya, saya Adi bin Hatim, dia kata. Waji'tu bighairi aman wala kitab. Dia kata. Dan aku mai ni, dia kata, kepada tuan hamba di sini, aku datang ini dengan sendirinya. Serta pada masa itu belum lagi memeluk Islam. Ni dia kata aku mai ni bukan ada siapa panggil, bukan ada siapa jemput. Sendiri nak mai. Dia kata. Aku mai ni bukan ada apa-apa benda lain, agenda-agenda lain yang tersembunyi, apa pun tak ada. Aku nak mai. Dia kata itu saja cerita dia. Aku nak mai. Dia kata. Dan aku belum Islam. Masuk aku ke dalam kaum muslimin dengan tiada minta keamanan. Kalau hari ini bahasa hari ini orang kata suaka politik. Suaka politik. Dia kata ni aku main ni, aku tak minta perlindungan. Suaka politik daripada siapa-siapa. Main ni main atas berani gitu aja. Kalau ditakdirkan dia petik jari, memang tinggal cermin mata lah dia ni. Tak ada apa lah. Kalau ditakdirkan, pi kampung gangster, depa petik-petik jari itu tak ada, mengucap pun tak ada, apa pun tak ada, dia hantar balik di rumah cari mata dengan ketayap ya. Tak ada, dia dah habis dah. Pasal mai ni, mai di lubuk ni. Dia kata aku mai ni tidak dijemput dan aku mai aku tak minta sebarang keamanan. Dia kata. Yakni dengan tidak minta izin supaya aman diriku daripada ditumpahkan darah aku. Dia kata dia tahu risiko. Pasal dia tuan-tuan, kita bila tak tahu ni, kita punya bayangan ni dahsyat. Kan? Kita bila tak tahu ni, kita punya bayangan ni. Kita duk bayang kata dia ni lagu ni, lagu ni. Kita duk karang, kita takut. Kita karang, kita takut. Kita sendiri duk karang bagi takut. Kan? Macam itulah halnya.
Kan macam itulah halnya apa yang berlaku ni. Dia ni duk bayang Muhammad ni, eh. Muhammad ni lagu mana ni? Dia ni seher kot ni. Siapa pun pi jumpa dia, kira one shot jumpa masuk Islam. Dia ni seher kot. Dia ni ada magic kot. Dia ni duk karang ni, duk karang jadi takut, duk karang jadi takut. So dia kata hari ni aku ketepikan benda tu semua. Aku mai tak ada siapa jemput, aku pun tak minta keamanan apa. Kalau nak tumpah darah pun jadilah. Aku mai, dia kata. Dan tiada dengan surat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam minta aku datang untuk jumpa Nabi dan sahabat-sahabat ni, tak ada siapa jemput, dia kata. Falamma dufi'tu ilaihi akhadha biyadi waqad kana qala qabla dhalika inni la arju an yaj'alallahu yadahu fi yadi. Itu dia hadisnya. Maka tak kala sampai ditolak-tolak orang akannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk-masuk tu ni ramai ni masuk-masuk, dia kata ustaz, dia kata ni ya Rasulullah, ini Ali, Ali bin Hatim. Dia pun mengaku, ya saya Ali bin Hatim. Tak tahu siapa tolak belakang, tolak-tolak-tolak, dia duduk depan Nabi. Kan macam saya pernah dengar cerita dalam ceramah Penglipo Lara. Kononnya raja nak cari menantu. Tentu aku nak dengar ceramah radio saya juga. Weh, pandai dia buat cerita. Raja nak cari menantu, maka dia nak cari menantu yang betul-betul hebat lah. Nak jadi menantu raja ni. Raja ada kolam belah boya. Maka disebarkan kepada segala hamba rakyat, main berimpun. Tunjuk anak dara dia, ini puteri beta. Lawa dah puteri beta, dia tanya. Lawa, dia berkata. Kan? Hari ni dia berkata, comel dah kat tun. Comel, dia berkata. Okey. Lah kalau hampa mau kat katun, terjun dalam kolam ni, kalau hampa boleh naik balik hidup, katun ni hampa. Tapi ini cerita katun. Satu orang ni, dia tak ada pernah ingat pun nak hidup terjun cari penyakit dengan boya tu. Siapa akan tolak belakang tu, tolak-tolak, dum dia jatuh dalam kolam. Dia kata, lebih kurang macam ni lah cerita ni. Ali bin Hatim ni pun begitu berani sangat pun, tapi memberanikan diri. Dia bila masuk-masuk dalam kumpulan sahabat Nabi ni, siapa tak tahu duk tolak belakang dia, tak tahu dia duk ada depan Nabi lah. Ni dia nak cerita balik pengalaman pertama dia. Tiba-tiba dia kata dia ni, siapa kata tolak di belakang, tiba-tiba dia kata dia duk ada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhaza biyadi, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang tangan aku, dia kata. Oh, ni dia nak main cerita, tak sangka ni dia nak main. Dia duk bayang kata Nabi ni lagu mana punya perongai, macam raja-raja hak dia biasa jumpa. Macam mana style Kisra, macam mana style Kaisar, raja Rom, raja Parsi. Dia duk bayang Nabi ni macam tu. Form dia tu form raja. Dia duk imagine macam tu. Bila sampai depan Nabi, Nabi sambut dia. Nabi bangkit berdiri. Nabi pegang tangan dia. Nabi pegang kemai tangan dia. Dia dah mula main gabra dah. Dia kata, betul kah ini Muhammad kah? Baru bodyguard dia ke apa kah? Ni, Ali bin Hatim nak cerita. Memegang Nabi SAW akan aku. Dan sesungguhnya adalah Nabi SAW telah bersabda ia dahulu daripada itu. Dia pun tahu Nabi pernah sebut, ada orang pergi habang dekat dia. Nabi kata, sesungguhnya aku harap bahawa dijadikan Allah akan tangan Adi itu di tangan aku. Nabi pernah bercakap depan orang. Nabi kata, aku harap satu hari Allah perkenankan hajat hati aku. Aku nak Adi bin Hatim mai depan aku, pegang tangan aku dan masuk Islam di depan aku. Nabi pernah sebut benda tu. Hak Nabi sebut tu dah sampai dah ke telinga dia. Tiba-tiba jadi sungguh benda tu. Bila dia sampai-sampai, orang tolak-tolak dia, dia sampai depan Nabi. Nabi pegang tangan dia dengan hormat. Dia dah terkejut. Itu ceritanya. Sambung hadis tu, dia kata, qala faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam falaqiyathu imra'atun wasabiyun ma'aha
faqala inna lana ilaika hajah. Elok Nabi pegang tangan dia, Nabi nak bawa dia balik rumah. Nabi nak bagi satu treatment istimewa dekat dia. Nabi nak bagi satu layanan special dekat Ali bin Hatim ini. Nabi tak mau sembang di masjid depan orang semua. Sebab Nabi tahu kedudukan dia. Nabi tahu dia ni kepala suku. Nabi tahu kata dia ni memimpin satu suku yang besar. Nabi tahu kata dia ni orang ada duit. Nabi tahu dia ni siapa. Maka Nabi layan orang sesuai dengan kedudukan dia. Maka Nabi tak mau sembang dengan dia di depan orang ramai. Nabi nak privacy. Untuk satu orang tokoh seperti Ali bin Hatim, Nabi tak mau sembang depan orang ramai. Nabi nak bawa dia, nak bawa pergi rumah, nak sembang dengan dia empat mata di rumah. Bila Nabi pegang tangan dia nak keluar, hadis ni kata apa? Faqama. Nabi bakit berdiri. Falaqiyathu imra'atun wasabiyun ma'aha. Tiba-tiba ada roadblock. Satu perempuan tua bawa budak dukung nak jumpa Nabi. Ni, Nabi nak bawa Adi pergi rumah Nabi. Baru bangkit nak pergi, satu perempuan masuk dengan dukung anak. Mai perempuan ni sambil duk dukung anak, faqala, kata perempuan ni, inna lana ilaika hajah. Kata perempuan ni dan anak dia, faqala, dia kata dua orang. Dua-dua ni kata apa? Dia berkata, ya Rasulullah, nak jumpa Sa'd boleh lah. Itu cerita dia. Nabi, tuan-tuan, Nabi. Pakat nak jumpa ni Allahu Akbar. Dengan segala macam hajat. Habis-habis tak ada nak ramai anak sombih. Sombih. Kata ni saya tak dan kot. Tak apa, tak apa. Fatihah muih sudah. Dia ajak pula. Kat ustaz ni, ustaz baca Fatihah muih sudah. Kalau hang tahu baca Fatihah muih, hang baca sendiri hang muih lah. Tak. Dia kata, tapi saya tak boleh lama, kata. Tak apa, tak apa. Kalau lagu tu, tak usah Fatihah muih saja sudah. Pasal hajat. Hajat hati. Hajat hati tu pasal apa? Respected person. Satu orang yang sangat respect. Sangat dihormati. Nabi SAW lebih lagi, tuan-tuan. Lebih lagi. Perempuan dengan mai anak kecil, mai terus habang dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, inna lana ilaika hajah. Kami dua beranak ni ada hajat sikit. Ada benda sikit nak bercakap dengan Tuhan. Nabi dah berdiri dah. Pegang dah tangan Adi bin Hatim. Nak balik rumah. Macam ni punya benda mai. Dia kata. Maka harap sangat hamba kedua ini. Agar Tuhan hamba dapat sempurnakan hajat kami. Sambung hadis tu dia kata faqaman nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahuma hatta qada hajatahuma. Yang kata Nabi ni, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, tak apa, dia kata Adi Sa'd nak kena attend depa ni Sa'd, tak hampakan siapa-siapa pun. Okey, Adi Sa'd nak kena tengok Sa'd perempuan ni dengan anak dia ni apa hal. Tak apa, Adi pun dia ni baru first time tengok Nabi. Baru nak observe yang kata Nabi itu macam mana. Akhlaknya macam mana. Tutur katanya macam mana. Ketinggian budinya macam mana. Ilmu dia macam mana. Baru nak. Nabi kata, sana kesian. Orang tua perempuan ni dengan anak dia. Kesian kat dia. Sana. Dia pun kata tak apa. Macam tu. Sambung hadis tu, summa akhadha biyadi hatta ata bi darahu fa alqat lahul wulidah wisadatan fajalasa 'alaiha wa jalastu baina yadayhi. Selesai urusan Nabi dengan perempuan ni dengan anak dia, Nabi pegang balik tangan Adi bin Hatim ni. Nabi kata, jom pergi rumah. Nabi pegang tangan dia, Nabi ajak dia, jom. Kemudian dipegangnya oleh Nabi SAW akan tangan aku, kata Adi. Sehinggalah datang Nabi denganku akan rumahnya. Nabi bawa pergi rumah. Apabila masuk di dalam rumah Nabi SAW, maka berhajatlah Nabi kepada duduk. Maka diletakkan oleh jariah akan satu lapik untuk duduk Nabi SAW. Dia kata orang Arab ni kalau wisadah. Wisadah ni tu biasa tengok puan-puan Arab duduk isap. Apa nama tu? Waya tu? Sisa. Mereka nanti kena sisa tu sambil tangan duduk atas satu bantai golek tu.
bantai tu dia panggil wisadah. Wisadah. Ada orang terjemahkan wisadah ni macam satu hamparan untuk nak duduk. Ha, tapi wisadah ni itulah bantai tu. Orang Arab ni dia tak ada macam kita duk beli kursi-kursi Rozel ni apa semua. Dia lagu pakai main wisadah, main bantai, duduk rapat kot dinding apa semua. Itu macamnya menyengging lagu tu duduk, tu style dia. Macam Nabi SAW pun bila balik ke rumah bawa Adi bin Hatim ni, jariah yang duk ada di rumah Nabi ni, tengok Nabi balik bawa tetamu, dia pun pergi ambil wisadah. Pergi ambil bantai untuk Nabi nak duduk, nak tenggek, nak sembang dengan tetamu ni. Dalam satu riwayat lain cerita, dalam satu riwayat lain cerita, kononnya benda tu pun ada satu aja. Tu wisadah tu satu penghormatan kepada tetamu. Rumah Nabi ni tak ada banyak, ada sebiji aja. Jadi bila Adi bin Hatim masuk, orang gaji ni apa, jariah ni bawa mai wisadah ni untuk Nabi. Nabi bagi dekat Adi, suruh guna. Adi ni duk tengok benda ni, dia duk tengok ni bukan tengok saja, dia menilai. Dia menilai Nabi SAW. Dia tahu benda tu satu penghormatan. Dan yang lebih layak ialah tuan rumah. Dah. Bila mai letak tu, Nabi bagi kat dia. Nabi suruh dia guna. Dia kata tak mau. Dia tak mau, dia kata. Tuan guna. Nabi kata tak, hang guna. Nabi duduk kosong saja. Itu dalam riwayat lain. Dalam riwayat yang kita baca ni, dia kata tak. Bila letak tu, supaya duduk Nabi SAW di atas lapik duduk itu, maka duduklah Nabi di atas lapik duduk itu. Ni riwayat ini. Dia kata Nabi pun duduk atas itu. Dan bagi Nabi SAW supaya duduk dia di atas lapik itu, dan aku duduk di depan Nabi. Adi kata dah Nabi duduk, dia mai duduk depan Nabi, dia tak cakap apa. Mulut ni kira speechless, tak tahu nak kata apa. Pasal lain dia punya expectation, lain yang jadi. Dia duduk expect Nabi ni macam raja-raja. Pasal apa? Pasal dengar ke cerita Nabi Muhammad ni, dengan pengaruh yang dia ada dekat Nabi, dengan orang yang mengikut Nabi yang semakin ramai, dia duk bayang Nabi ni macam Raja Kisra, macam Kaisar. Dia duk bayang macam tu. Tiba-tiba bila main tengok-tengok Nabi ni totally different, belain terus daripada hak dia duk sangka. Dia dah tak boleh cakap, dia duk tengok aja. Dia duk tengok. Dalam riwayat lain kata apa, Adi duk ingat dalam hati. Adi kata kalau macam ni, ini bukan raja. Itu yang dia duk ingat dalam hati dia. Kalau macam ni Muhammad bukan raja, dia kata. Kalau dia bukan raja, dia siapa? Betul ke dia paduk kata dia Nabi? Macam ni kan Nabi? Macam ni punya benda duk mai dalam hati dia. Dengan kerana tu Adi bin Hatim tak cakap. Dia duk perhati aja tengok Nabi. Sambung hadis, dia kata apa? Fahamidallah wa athna alaih. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yufirruka an yuqal la ilaha illallah, fahal ta'lam min ilahin siwallah. Itu soalan pertama Nabi tanya dia. Kata hadis tu, bila aku dah duduk di depan Nabi, maka Nabi pun mula bercakap. Nabi start cakap dia dengan memuji Allah. Ini kebiasaan Nabi. Bukan masa khutbah saja, bukan masa nak bagi tazkirah saja. Nabi dalam apa-apa occasion pun, Nabi start dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Macam tu, yang kata Nabi ni benda tu duduk lekat di mulut dia. Tu, cerminan orang baik-baik. Dia macam tu. Dia duduk keluar, benda ni benda elok duduk keluar. Alhamdulillah, Masya Allah, Astaghfirullahalazim. Benda tu sudah menjadi zikir bagi dia. Nabi SAW bila dia nak bercakap ni, dia start dengan fahamidallah, puji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa athna alaih, disambungkan lagi puji-pujian itu dengan puji-pujian yang berbagai-bagai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabda Nabi SAW kepada aku, ni Adi kata, apakah yang menjadikan engkau wahai Adi lari daripada kalimah la ilaha illallah? Nabi tanya tu. Nabi kata nak tanya hang, yang duk lari daripada Islam ni pasal apa?
yang duk lari daripada kalimah la ilaha illallah ni pasal apa? Bila tentera Islam pi surround keliling kawasan dia, dia lari. Nabi kata lari pasal apa? Kami bukan orang jahat. Kami bukan nak buat naik orang. Kami bukan jenis zalim. Kami pi nak seru hampa supaya mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kalau sekiranya kami mai tidak disambut dengan perang, maka berdamai. Nabi kata yang lari daripada la ilaha illallah ni pasal apa? Nabi kata, tidakkah mau engkau mengesakan Allah di dalam hatimu? Nabi tanya. Tu ayat yang Nabi guna tu. Han tak maukah kami nak ajak han supaya mengesakan Allah? Tak maukah? Tidak maukah kamu berikrar di lidahmu? Tak maukah mulut tak mau sebutkan la ilaha illallah? Tak maukah? Maka adakah engkau tahu bahawa ada di sana Tuhan lain daripada Allah? Nabi tanya dia, ataupun hang percaya kata ada satu Tuhan yang hang duk sembah yang lagi power daripada Allah? Nabi tanya dia. Bila didengar oleh Adi bin Hatim akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu, maka dia pun kata, qala qultu la summa takallama sa'ah. Bila Nabi tanya lagu tu, dia kata, dak, saya pun tak tahu lah, tak ada Tuhan lain apa. Dia duduk main pening lah. Dia jadi benda bila sangka lain pergi jadi lain. Tuan-tuan nak menikah, anak dara tak pernah tengok, pakai percaya orang yang atuknya. Pergi dah terima apa-apa semua, buka-buka tengok, Allahu Akbar, dengan gigi tak ada, dengan apa semua. Tuan-tuan boleh cakap banyak lah lepas tu. Lagu duduk tengok yang mata mambu tu ya, bit unexpected, luar jangka. Kita duduk jangka lagu mana akan macam mana, buka-buka tengok, ni bukan dia, bukan bini ni, buat ni yang boleh lah ni. Jadi tak boleh nak cakap apa. Duduk tengok biji mata, duduk terkebir-kebir, mulut duduk wak-wak nak cakap, tak boleh. Contoh dia macam tu. Dia ni Adi bin Hatim ni pun lebih kurang, dia duduk jangka macam lain. Bila main-main Nabi macam lain. Bila Nabi tanya dia, hang percaya ada Tuhan lain ke selain daripada Allah? Dia kata tak. Tapi dia tak cakap apa. Kemudian Nabi SAW bercakap benda lain. Summa takallama sa'ah. Nabi cakap benda lain. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama tafirru an yuqala Allahu akbar wa ta'lam anna shay'an akbar min Allah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanyasanya engkau lari daripada berkata Allahu akbar, Allah yang maha besar. Adakah engkau kata di sana ada Tuhan lain yang lebih besar daripada Allah? Nabi kata, hang percaya kata ada Tuhan lain ke yang lagi besar daripada Allah? Qala qultu la. Dia kata dak. Dia jawab lagu tu eh. Ni ketua kaum yang cengeh dalam kalangan kaum dia apa semua, bila jumpa Nabi jadi macam tu. Dia jawab dak eh. Nabi tanya dak. Nabi jawab ya dak. Tidakkah ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah? Dia kata dak. Qala fa innal yahud maghdubun alaihim wa innan nasara dhullal. Ini pasal kita ni masih lagi duk cerita tentang surah Al-Fatihah. Cuti lama nak lupa dah kuliah dulu ni. Cerita pasal surah Al-Fatihah kan, kita dah baca kuliah yang last satu ni. Surah Al-Fatihah tu ada bahagian Allah, ada bahagian ni. Dia sampai tang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mai tang ni hadis ni. Dia mai cerita Adi bin Hatim. Nabi kata apa dekat Adi bin Hatim? Nabi kata, hang tahu dah al-Yahud maghdub alaihim. Orang-orang Yahudi itu Tuhan marah ke depa. Tuhan marah dekat orang Yahudi ni. Wa innan nasara dhullal. Manakala orang Nasrani pula, depa ni sesat. Allah hantar mai Nabi Isa dekat depa, apa semua cantiklah. Depa pi kata Isa anak Allah. Sesat. Yahudi ni Tuhan marah. Pasal apa Tuhan marah? Pasal banyak trik.
Tuhan kata lagu ni, depa kena aku ni. Tuhan kata lagu ni, depa kena aku ni. Depa banyak sangat trik. Tuhan marah. Maka Yahudi ini maghdub. Golongan yang kena marah dengan Tuhan. Manakala Nasrani ini dulal. Balin tu. Dulal. Depa ni golongan sesat. Jadi jangan jadi macam dua golongan ini. Dan bahwasanya orang-orang Nasrani itu orang sesat. Maka agama mana yang engkau mau ikut? Nabi tanya dia, lah ni hang ikut apa? Hang ikut Yahudi ke? Hang ikut Nasara? Nabi tanya dia. Kemudian dia mai, dia kata tafsir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka diketahui daripada hadis di dalam masalah itu menunjukkan tafsir ayat ketujuh surah Al-Fatihah itu, iaitu maksudnya al-maghdub alaihim itu ialah orang Yahudi. Kerana firman Allah dalam Quran, dalam ayat lain Allah kata man la'anahullah wa ghadiba alaih. Ayat 60 surah Al-Maidah, orang yang dilaknat akan dia oleh Allah dan orang yang dimurka atasnya itu orang Yahudi. Mereka ni Yahudi bela entah. Kalau kita nak pergi umrah, kita nak singgah Baitul Maqdis, jumpa ah depa ni. Masa checkpoint, cerita orang yang pernah pergi checkpoint daripada border Amman Jordan nak masuk ke Jerusalem tu, checkpoint tu depa jaga polis Yahudi. Tak ada apa. Saja dia, oh Islam, dia drag bagi lambat. Ditanya, Pak Hang nama apa? Tuan Hang nama apa? Hang kerja apa? Pak Hang kerja apa? Tuan Hang kerja apa? Dosa, dia pergi buka internet apa-apa-apa. Pergi update Facebook apa kan, main balik. Jadi, satu bas 40 orang, kadang sampai 2 jam. Benda tu kalau dia tak buat bagi susah, sah saja. Tapi, Yahudi. Saja. Tapi nak kena pergi jugalah. Kena tengok juga sebab Nabi kata la tashuddur rihal, jangan kamu bersusah-susah kerana nak pi rehlah, melainkan kalau kerana kamu nak pi salah satu masjid, tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Aqsa. Nabi kata lagu tu, Nabi sebut dah, Nabi sebut tu rupanya ada kena mengena dengan hakikat sebenar. Nabi kata la tashuddu syadid, syadid ni maksudnya saja buat ketat. Saja buat bagi susah. Kita jadi ketua pejabat, kita suruh anak buah kita hang draft satu surat mai. Kau tu buat mai, buat mai, tengok ni pasal apa tak ada koma tau ni, pasal apa ni, pasal apa renggang ni, pasal apa. Saja syadid lah. Saja syadid. Benda yang kecil-kecil patut tak payah. Saja buat bagi jadi susah. Syadid. La tashuddu. Jangan kamu susah-susahkan diri kamu kerana nak pergi makan angin, kerana nak pergi rehlah, melainkan kerana nak pergi tiga masjid. Nabi sebut tu rupa-rupanya sungguh. Hari ini syadid kalau nak pergi tempat tu. Syadid. Nak pergi Mekah pun serupa juga. Ada sahabat kita yang pergi umrah bulan baru ni, cuti sekolah. Baru duduk dua hari lah hotel, lepas main peligan. Peligan suruh keluar. Keluar nak pergi mana? Tak tahu nak pergi mana, tak tahu. Tuan apa punya pasal. Lah keluar. Susah ya, Mekah pun. Ada yang dapat hotel tu, balik sana ajiat, balik sana terung ajiat, turun balik sana bukit tu. Pukul kaki main saja pun dekat 45 minit. Sampai bengkak naik Game Boy, Kuala Lutut. Jadi main-main sembahyang asang tu, insya tak pergi baru balik. Pasal apa? Syadid keadaannya macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Rupa-rupanya, Nabi sebut dah dalam hadis. Maka apa yang berlaku itu tak lari daripada yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan makna yang kata dimurkai itu, maghdub, yang kata murka itu maksudnya apa? Depa akan diseksa oleh Allah. Ha ni dia tulis di sini. Dan maksud waladdallin, dallin tu berapa harakat? Berapa harakat? Oh yang tu pun tak tahu, kena tanya tu imam. Baca Fatihah jangan buat silap. Yang ni rukun, rukun qauli dalam sembahyang. Nah, kena tahu tu panjang dia berapa. Alif lam mim tu berapa, waladdallin tu berapa. Tu nak kena, nak kena belajar. Nah, baik. So dia kata di sini, dia kata apa dia maksud dia waladdallin ni dan lain daripada orang yang sesat, maka iaitu orang Nasrani. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl.
Dan janganlah kamu turut akan hawa nafsu kaum yang sesungguhnya sesat mereka itu daripada dulu, iaitu kaum Nasrani, dia kata. Baik, Adi bin Hatim kata apa? Dan pada Nabi SAW mengaku dirinya orang Islam. Dia bila dia sampai dah depan Nabi, dia declare, kata, saya ni main nak masuk Islam, dia kata. Begini hadisnya, dia kata, qala qultu ji'tu fa inni ji'tu musliman, dia kata. Apabila telah aku dengar sabda Nabi SAW mencela orang Yahudi dan orang Nasrani akan i'tiqad mereka itu, maka teruslah Adi kata kepada Nabi, ya Rasulullah, hamba datang kepada Tuan hamba sebagai orang yang nak masuk Islam. Dia terus clear benar ni. Saya main ni bukan nak cari gaduh, bukan nak apa. Saya main nak masuk Islam. Dia beritahu dekat Nabi. Dan telah mengucap hamba dengan lidah dan telah tasdik dengan hati bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Tuan hamba adalah pesuruh Allah. Dia beritahu dekat Nabi, saya mengucap pun dah. Dia orang Arab. Dia mengucap pun dah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan jaga orang tu, ha? Kalau ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan, kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ha, itu grammar Arab, ha? Kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak boleh baca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu ta'atinahu. Kalau ada ashhadu, dia jadi Muhammadan. Kalau tak ada, dia jadi Muhammadun, Muhammadur Rasulullah. Nah, baik. Sambung hadis itu, dia kata, qala faraaitu wajhahu tabassata farahan. Kata Adi bin Hatim, bila Nabi dengar aja kata aku dah pun mengucap kalimah syahadah dan masuk Islam, maka aku lihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam manis berseri-seri kerana sukacita. Nabi seronok. Semalam di Parit Buntang kita baca hadis cerita antara Abu Bakar dengan Umar. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Manusia lidah lagi tergigit. Ni pula kawan. Tak apa hal, sudah jadi sikit perselisihan antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Sikit. Jadi Abu Bakar ni sudah emotional sikit. Dia marah Sayyidina Umar. Dia marah. Lepas pada tu, dia pun balik rumah. Berasa guilty. Abu Bakar ni, dia berasa guilty. Rasa bersalah. Ish, awaklah tadi emotional sangat. Sampai pergi marah Sayyidina Umar. Dia pun tak syok. Keluar dari rumah dia, pergi cari Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar kata, Umar, aku minta maaf. Ni yang kata sahabat Nabi ni, tuan-tuan. Umar, aku minta maaf. Tadi aku terlebih dengan Umar, tak mau maaf dia. Kata manusia. Manusia. Oi, hang bagus punya gasak aku tadi, hang mai minta maaf. Kalau kita lah manusia, Umar dia tak kata lagu tu. Tapi dia tak mau maaf Abu Bakar. Dia tak mau maaf, dia pi. Abu Bakar ni tak boleh balik rumah, tak tenang. Kalau tidur pun tak boleh nak lena, dia main serabut, dia berasa dia berdosa. Orang tak pernah buat dosa. Bila dia buat satu dosa, walaupun benda tu kecil, tapi dia bagi dia besar. Pergi jumpa Nabi. Hadis yang kita baca tu cerita apa? Abu Bakar ni nak pergi jumpa Nabi tu, hal keadaan tergesa-gesa dia tu, dia angkat kain ni nak lari bagi cepat. Nak pergi jumpa Nabi ni, angkat kain sampai badar rukbatai. Sampai macam nak terselak nampak lutut. Ni duk lari main nak jumpa Nabi ni. Nabi SAW nampak Abu Bakar duk lari main macam tu. Nabi kata, apa hal ni? Apa hal dengan sahabat kita Abu Bakar ni? Apa benda dia ni? Nampak kalut, tak pernah nampak dia kalut macam tu. Bila main, Nabi tanya dia apa hal. Dia kata, ya Rasulullah, aku tadi dengan Umar ada sikit masalah. Aku marah dia. Lepas tu aku rasa bersalah, aku pergi minta maaf dekat dia. Dia tak mau maaf aku. Aku susah hati. Nabi kata apa dekat Sayyidina Abu Bakar? Dia kata, yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Nabi kata, Abu Bakar, Allah sudah pun ampunkan hang.
Tiga kali Nabi kata, yaghfirullahu laka ya Aba Bakr. Yaghfirullahu laka ya Aba Bakr. Allah dah pun maafkan hang wahai Abu Bakar. Allah maafkan hang. Tu satu susah hati benda ni. Habis tang tu, dia sambung cerita Sayyidina Umar. Abu Bakar main minta maaf, dia tak mau bagi maaf, dia pergi klaim. Rasa salah juga. Ish, awak aku jadi lagu ni. Abu Bakar baik minta maaf elok-elok, awaklah aku pergi duk buat sombong macam ni. Pergi cari Abu Bakar di rumah. Asamma Abu Bakar, adakah Sayyidina Abu Bakar? Adakah? Dia kata tak ada. Abu Bakar keluar. Allah, dia kata awak ni jadi macam ni. Rasa bersalah juga. Pergi di rumah Nabi. Nak mengadu dekat Nabi. Itu yang kata sahabat. Apa jadi pun Nabi tempat rujukan. Tempat penyelesaian. Pergi rumah Nabi. Sampai-sampai bagi salam. Assalamualaikum. Nabi dengar suara Sayyidina Umar. Baru dengar ni report daripada Sayyidina Abu Bakar. Kata dia ni orang minta maaf, tak mau bagi maaf. Nabi keluar depan pintu rumah, tengok betul Sayyidina Umar. Muka Nabi berkerut, marah. Dia tak ada nak main habang apa cerita lagi. Dia tak tahu dalam report dah jalan. Nabi keluar-keluar tengok muka Umar ni. Muka Nabi tu berkerut marah. Yang Abu Bakar ni pula, bila dia tengok Nabi nampak nak marah Umar, dia lagi rasa bersalah. Dia pi dekat Nabi, sebelum Nabi cakap apa dekat Umar ni, dia pi dekat Nabi, dia pegang Nabi, suruh duduk, dia belaga lutut dengan Nabi, dia kata dekat Nabi, yang kata Abu Bakar ni. Dia kata, ya Rasulullah, inni zalamtu nafsi marratain. Dia kata, aku ni dah buat zalim dua kali dah ni, dia kata. Tadi aku pi buat hal dengan Sayyidina Umar, sampai jadi macam cerita tadi. Lepas tu lagi satu, aku main report. Dengan kerana report aku, tuan sudah marah dekat Umar. Aku ni salah dua kali. Tuan-tuan, boleh bayang tak manusia macam ni? Kita jauh, tuan. Kita bila pun tak salah, orang salah. Kita dah senang nak mengaku kita salah, tuan. Jangan, tuan-tuan. Kita nak mengaku salah ni, ego ni besar bukit mentajam, besar lagi ego kita. Ego kita ni. Nak tundukkan nafsu kita, nafsu amarah kita ni, nak tundukkan tu tak boleh. Pasal apa? Pasal kita terlalu ego. Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang begitu istimewa, dia ni pula duk rasa bersalah. Bila tengok Nabi nak marah dekat Umar, dia lagi rasa bersalah. Dia kata, sudahlah ya Rasulullah, saya ni buat zalim dua kali ni. Dia kata, tadi dah sekali dengan Umar ni pula, dengan kerana cerita ni tuan marah dekat Umar. Sudah. Nabi bila tengok Abu Bakar macam tu, dia balik dekat sahabat duk ada ni. Nabi kata apa? Nabi kata, hampa tengok Abu Bakar. Nabi kata, apabila Allah bangkitkan aku menjadi Nabi, semua orang kata aku bohong. Muhammad bohong kata dia jadi Nabi. Bila mai cerita Isra' dan Mi'raj, bila Nabi bagi tahu, Nabi kata, semalam Allah bawa aku dalam satu perjalanan daripada Makkah ke Baitul Maqdis, naik sampai pergi ke langit, dan pagi ni aku ada balik di sini. Bila dengar cerita ni, orang kapiang memang tak pakai. Orang hak beriman dah pun kata, Allah Muhammad awak lah pergi buat cerita macam ni. Nabi kata, di ketika aku menceritakan kebenaran aku menjadi Nabi, manusia mendustakan aku. Tetapi Abu Bakar membenarkan aku. Bukan sahaja dia ni As-Siddiq membenarkan aku. Bukan sahaja tu, dia berjuang, berkorban nyawa dan harta untuk Islam. Nabi kata, orang macam ni kah hampa nak buat lebih kurang dekat dia? Nabi kata, kata dalam hadis tu apa dia? Selepas daripada itu, tidak ada siapa lagi menyakitkan hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu dia tuan-tuan. Macam tu. Baca, saya duk baca sebelum pergi mengajar, duk baca, dia main ketak dada. Bila kita baca tu, dia sendat. Pasal apa? Jauh beza. Sahabat dengan kita ni jauh beza. Kita ni awak dia ego ni tak tahulah. Sombong ni, Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lepas ni kita masuk menumpangkan daif di rumah jiran. Dia nak main tajuk yang akan datang ni, Adi bin Hatim. Lepas dah jumpa Nabi, dah jadi dialog-dialog dengan Nabi dan sebagainya.
episod yang berikutnya, Nabi minta dia pergi tidur di rumah jiran. Mungkin rumah Nabi tak selesa, tak sesuai untuk dia letak tetamu. Maka Nabi minta jiran, sahabat Ansar. Nabi minta tolong tumpangkan Adi bin Hatim di rumah dia. Kemudian, tiap-tiap ujung siang, lepas subuh, ujung siang, daripada malam dia nak mai siang, subuh dengan sebelum maghrib, Adi bin Hatim akan mai di rumah Nabi untuk nak belajar Islam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas ni dia nak cerita, boleh ke tak boleh kita tumpangkan tetamu kita di rumah orang. Itu tajuk yang akan datang. Kemudian dalam pada Nabi duk cakap dengan dia, mai satu kumpulan orang kaya mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila tengok kumpulan orang kaya ni mai, Nabi ajak semayang sekali. Kebetulan masuk waktu semayang sekali. Lepas semayang, Nabi bangkit berdiri, Nabi bagi satu tazkirah. Ini kebiasaan Nabi. Kan macam jemaah tabligh dok buat bila habis semayang apa semua, satu orang bangkit bagi bayan. Bayan tu maksudnya penerangan. Bangkit, Nabi biasa buat benda ni. Bila habis bangkit, tak payah pasu-pasu bunga, mikrofon apa tak payah. Kan betul? Dalam kalangan kita ni kadang-kadang kalau nak buat majlis, duk bincang pasu bunga tu saja, daripada lepas hari Isya sampai ke sebelah, pasu bunga tajuk tak habis lagi. Pasu bunga nak buh berapa pasu, nak buh kok mana, ni pentas nak buat penyuruh mana. Ni kita nak dengar tu hak agama. Tuan-tuan tengok Presiden Amerika bercakap, ada pasu bunga. Presiden Amerika nu daripada zaman Jimmy Carter dulu nu sampai Bush dua beranak sampailah kepada Obama lah ni bercakap apa aja ada depan dia. Mikrofon saja satu. Tapi cakap dia satu dunia dengar. Kita nak message tu. Bukan kita nak pasu bunga tu. Kan? Jadi lah banyak dah berubah. Trend ni banyak dah berubah. Dulu mesyuarat masjid kampung-kampung bincang pasu bunga. Dengan bincang nak makan bihun goreng, nak buat pedas ke tak ke. Dulu. Tapi alhamdulillah hari ni tu semua dah tukang. Hari ni dia kira apa? Janji majlis ilmu berjalan sudah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang Nabi bangkit dan bercakap di depan orang-orang kaya ni, insya-Allah kita tengok selepas daripada. Insya-Allah. Sampailah kepada tajuk yang berikutnya. Nabi kata dia lebih suka kalau sekiranya umat dia ni fakir, miskin, daripada jadi orang kaya yang bakhil, kedekut. Apa maksud kata-kata Nabi itu? Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat An-Nas. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana illa allazina amanu wa 'amilus shalihati. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.